tahun kami melaksanakan nisfu Syaban. Puasa Syaban bebas dari awal sampai akhir. Hadis riwayat Aisyah, shoma Syaban kullahu. Nabi pernah puasa Syaban full satu bulan. Jadi kalau ada orang berpuasa tanggal 15 Syaban, tanggal 14 Syaban, Ustaz, boleh saya puasa? Jangankan 14-15, sebulan pun boleh. Dua minggu sebelum puasa, apakah ada dalilnya? Boleh tak puasa? Izan tasafa Syaban fala tasumu. Kalau sudah lewat nisfu Syaban, jangan lagi puasa. Setelah nisfu Syaban tak boleh puasa. Bagi siapa? Bagi orang yang sebelumnya tak pernah puasa sunat. Tiba-tiba mau puasa sunat dia setelah nisfu Syaban, tak boleh. Tapi bagi bapak ibu yang biasa puasa Senin Kamis, setelah nisfu Syaban boleh. Siapa lagi yang boleh? Orang yang mau mengqadha puasa, boleh. Yang tak boleh puasa setelah nisfu Syaban, orang yang tak pernah puasa sunat. Kenapa ada doa minta rezeki berkah jodoh? Padahal semua itu kan sudah ditentukan Allah, ikut Nabi. Kenapa seorang minta rezeki? Nabi berdoa. Alaikum bisunnati, ikuti aku. In kuntum tu'ibun Allah, kalau kalian cinta pada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Nabi berdoa. Jadi kalau ada orang tak berdoa, ingkar sunnah. Tak mengikuti sunnah Nabi. Ente kenapa berdoa? Aku ikut Nabi. Ente kenapa tak berdoa? Yang lama aja belum dikabulkan, apa kita tambah lagi? Doa. La yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Nabi berdoa gimana Pak Ustaz? Sampai diangkatnya tangannya setinggi, sampai jatuh lengannya nampak ketiak. Ini orang sering berdoa tangannya tersepah. Itu sama artinya, kok kasih-kasihnya tidak-tidak. Doa tak serius. Ustaz, apa hukum memakai cadar? Memakai cadar hukumnya mustahab, dianjurkan, tidak wajib. Sebagian ulama Saudi Arabia mengatakan wajib. Ini ikhtilaf antara Syekh Albani dengan Syekh Ibn Utsaimin. Syekh Ibn Utsaimin mengatakan cadar wajib, tutup semua. Sedangkan Syekh Albani mengatakan tak wajib cadar. Saya condong kepada pendapat yang mengatakan cadar tak wajib. Tapi anak-anak gadis pakai cadar bagus. Karena kalau dia apalagi yang cantik-cantik, yang bening-bening tak bercadar, itu banyak orang telangkup-telangkup bening. Akhirnya dia balik mengamuk-ngamuk sama bininya. Oleh sebab itu bagus bercadar. Makanya waktu ada mahasiswi bercadar, dilarang sama dosennya, ngadu ke saya. Saya kasih rekom, ente boleh melapor ke rektor. Rektor pun memberikan rekom. Akhirnya dia menang, dia boleh bercadar. Hanya saja bapak ibu yang anaknya bercadar, kalau bawa pulang kawan ke rumah, itu mesti periksa, takutnya berkumis deh. Ini kawan mah katanya, mama tengok dulu ya. Tolong jelaskan apa itu manhaj. Manhaj adalah cara, metode. Manhaj salaf, cara salaf menyikapi ayat-ayat mutasyabihat. Cara salaf dalam menjalani hidup. Kita ini mengikut manhaj salaf. Iya, saya ikut manhaj salaf. Manhaj Imam Syafi'i, manhaj Imam Hanbali. Empat imam mazhab itu salaf. Salaf itu apa Pak Ustaz? Tiga abad pertama. Abad satu, abad dua, abad tiga salaf. Imam Syafi'i salaf, salaf. Karena dia meninggal tahun 204. Imam Bukhari salaf, salaf. Karena dia meninggal tahun 256. Abdul Somad itu bukan salaf, karena dia mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Imam Bukhari aja mentakwil. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya binasa. Wa yabqa wajhu, yang tinggal wajah Tuhanmu. Gimana? Semuanya hancur, yang tinggal wajah Tuhanmu. Jadi Tuhan itu hancur, tinggal wajahnya aja. Maka itu ditakwil. Apa takwilnya kata Imam Bukhari? Wa yabqa wajhu, yang kekal wajahnya. Mulkuhu,
kuasanya. Imam Bukhari mentakwil. Mazhab Pak Ustaz, mazhab adalah pendapat ulama dalam mengambil istinbat hukum. Imam Bukhari, Imam Syafi'i, begini cara dia mengistinbat hukum dari Quran dan hadis. Nah, ini tentang masalah manhaj dan mazhab. Buka buku 37 masalah populer dalam pembahasan mazhab. Di simpang-simpang jalan ada di Kota Pekanbaru banyak dipasang papan reklame. Isinya bertuliskan riba. Apa maksudnya riba itu Pak Ustaz? Bertambah, bertumbuh, berkembang. Pinjam duit 1 juta, bayar 1 juta 100. Riba. Apa hukum riba? Haram. La ta'kulur riba. Jangan kau makan riba. Riba itu 79 cabang. Riba yang paling rendah, ityanur rajul ummah. Orang berzina dengan mak kandungnya sendiri. Riba lebih ringan daripada sittatin wa thalathina zaniyah. Lebih ringan daripada 36 pezina. Tapi jangan gara-gara ini. Ah, kalau gitu saya milih zina aja lah. Jangan. Alladzina ya'kuluna riba. Orang yang makan riba. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathuhu syaitanu minal mas. Nanti bangkit di akhirat. Macam bangkit orang kesambet. Macam orang kena penyakit ayan, dia bangkit dari kubur. Makan riba. Jangan makan riba. Apakah boleh menjual barang dagangan di tempat orang main judi? Ibu jual nasi. Ibu jual nasi. Kalau datang orang beli nasi ibu, ibu tak perlu tahu duit orang itu dari mana. Bu, beli nasi ya, bara 3 bungkui. Terus pas dia mau bayar, ini duitnya duit korupsi atau duit judi nih? Yang penting nasi yang ibu jual halal. Saya jual semen, misal toko bangunan, jual semen. Terserah orang yang mau beli itu, mau dia duit dari mana, itu bukan urusan saya. Yang penting yang saya jual ini halal. Yang tak boleh itu saya jual babinya, itu baru tahu. Naha Rasulullah SAW an tsamaril kalbi. Nabi melarang jual anjing. Wa mahril baghi. Uang prostitusi, WTS. Wa ulwanil kahir. Duit dukun. Ki Joko Bodo, Ki Gendeng Pamungkas. Dukun-dukun. Tak boleh. Saat imam baca-bacaan solat, apakah boleh makmum menutup mata? Zaman Nabi makmum tak tutup mata. Makmum tu buka mata. Dari mana Ustaz tahu makmum buka mata? Karena waktu Nabi buka selop, sahabat di belakang semua buka selop. Itu menunjukkan mereka salat pakai selop, ya. Masjidnya tak ada karpet, pasir. Nabi pakai selop, makmum pakai selop. Sendal Pak Ustaz, iya sendal. Ketika Nabi buka sendal, semua sahabat buka. Kenapa? Karena mereka nengok. Nabi buka mata. Uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah dua yang hitam waktu kau sedang salat. Sedang salat nampak dua yang hitam, ular sama kalajengking. Gimana kita tahu kalau mata kita tutup? Begitu dibuka udah begini kobra. Tapi kalau masjid ini aman, saya Pak Ustaz tak bisa kalau saya buka, saya mesti tutup. Kenapa? Ada di depan saya pakai baju kaos palu arit. Nah, tutuplah. Ditutup boleh, dibuka afdal. Apa hukumnya kita ikut arisan jula-jula? Tapi yang megang jula-jula langsung motong uang kita. Tengok dulu tuh jula-julanya. 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, kita 10 orang. Lalu untuk bulan ini kita undi, keluar nama Ustaz Somad, maka antum yang megang, antum yang sering ngutip, potong biaya. Karena dia datang tadi ngutip kan pakai motor, bensinnya kan ada. Nah, kalau begini modelnya boleh, sesama kita. Itu hanya untuk biaya operasional, itu boleh. Yang tak boleh itu, ini contoh yang tak boleh. Datang inang-inang, dia kumpulkan duit banyak, dia bilang, mau kau ikut jula-jula? Berapa orang inang? Ada 10 orang. Kita tak tahu entah siapa yang 10 itu. Sebetulnya tak ada itu, jula-jula fiktif. Duit itu aja dia mainkan. Dia sebenarnya sedang membungakan uang. Nah, itu tak boleh. Jadi antar sesama ibu-ibu 10 orang, lalu 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, ada biaya untuk karena dia datang, dia yang itu bisa.
Tapi kalau yang model praktek yang tadi, itu riba itu. Sebetulnya dia sedang membungakan uang. Apa hukumnya kita sholat di masjid? Pengurusnya pernah minta bantuan pada orang kafir saat membangun masjid. Boleh menerima bantuan orang kafir. Dalilnya mana? Nabi menerima hadiah dari Mukaukis. Mukaukis itu raja Mesir. Namanya Jirjis, panggilannya Mukaukis. Agamanya Kristen Ortodok. Nabi menerima hadiah makanan daging, tapi bukan daging babi, bukan anjing, daging kambing. Waktu dia bertamu ke Khaibar, orang Yahudi. Yahudi memberi, Nabi terima. Kristen memberi, Nabi terima. Itu dalil boleh menerima, dengan syarat tidak ada unsur agama. Datang si Ong Tai Kim ngasih keramik cuma dia terima. Tapi kalau kata dia, ini keramik ada tulisan Yesus Kristus, boleh. Wala ana abidu ma'abattu wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum, boleh. Raja Melayu Delhi, kerajaan Melayu Delhi itu punya ada orang Cina kaya dulu zaman kerajaan Melayu Delhi. Maka dibangunlah di Gang Bengkok masjid daerah Pecinan, daerah Cina, namanya Masjid Gang Bengkok. Sampai sekarang masjid itu masih ada. Nama masjid itu Masjid lupa pula, payah ngapal nama Cina ini. Orang Cina kaya, tanah itu tanah orang Melayu, masjid itu dia yang bangun. Nah, ini tentang masalah. Tapi sebaiknya janganlah kita pakai, karena nanti menjadi pembicaraan. Tapi hukum asalnya boleh, tak masalah. Saya pernah ikut sholat subuh di suatu masjid. Pada rakaat pertama imam langsung sujud. Apa yang dibaca pada sujud itu? Sajada wajhi alladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu bihaulihi wa quwwatihi. Sujud apa tuh Pak Ustaz? Sujud tilawah. Nama ayatnya sajadah. Subuh Jumat besok. Hal atalal insan rakaat ke Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Sampai wahum la yastakbirun. Allahu akbar. Sajada wajhi alladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu bihaulihi wa quwwatihi. Ada ayat bacaan lain. Sajada wajhi alladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa afdal fa tabarakallahu bi ahsanil khaliqin. Saya tak hafal Pak Ustaz. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la. Andai diam saja sah. Yang penting ada tumakninah. Sujud apa namanya? Sujud diam. Nama ayatnya sajadah. Nama sujudnya tilawah. Apa hukumnya solat sunat sesudah berwudu? Karena solat Nabi tak pernah buat. Solat sunat wudu yang membuatnya Bilal. Bilal, ku dengar suara selokmu dalam surga. Kresek, kresek, kresek. Apa amalmu Bilal? Aku tak pernah meninggalkan solat sunat wudu. Kusalli sunat al-wudu. Tapi Nabi tak pernah buat. Namanya sunat takririyah. Kalau Nabi yang buat namanya fi'liyah. Kalau Nabi yang nyuruh namanya qauliyah. Kalau sahabat yang buat Nabi setuju namanya takririyah. Kalau Nabi yang buat namanya fi'liyah. Kalau Nabi yang nyuruh namanya qauliyah. Kalau sahabat yang membuat Nabi setuju namanya takririyah. Sunnah ada tiga. Saya selalu merasa banyak dosa. Mantap. Penuh penyesalan mendalam. Hebat. Saya takut tak diampuni dosa-dosa saya. Lebih lagi di atas hebat. Apakah dosa saya terhapus bila saya bertobat? At-ta'ibu minaz zambi kama la zambala. Orang yang bertobat macam tak ada dosa. Ma min muslimin yuznibu zamban. Ada orang yang berdosa. Summa yatata'ah. Mandi. Tak bisa mandi. Wudu. Tak bisa wudu. Tayamum. Summa yusalli rak'ataini. Salat sunat dua rakaat. Summa yastaghfirullah. Minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah. Allah mengampun seluruh dua dosa-dosa. Gusti. Macam anak kecil baru. Tapi jangan buat lagi. Saya pernah baca hadis Tirmizi. Bila meninggalkan sholat sengaja, maka kafirlah dia. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan orang yang lalai, bagaimana? Kalau dia meninggalkan itu karena kata dia, saya tak percaya sholat itu kafir dia. Tapi kalau dia meninggal, kau kenapa tak sholat? Aku sebetulnya mau sholat, tapi nantilah setelah pensiun.
maka dia fasik, kata Imam Nawawi. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Hati-hati. Bagaimana cara mengangkat telunjuk waktu tasyahud, Pak Ustaz? Tiga ditekuk, satu melingkar hujung. Versi kedua begini. Versi kedua begini. Versi pertama begini. Begini ya. Telunjuk turun ke bawah. Mazhab Syafi'i sekali angkat sampai habis tak turun. At-tahiyatul barakatuh salawatul thayyibatul lillah assalamu alaikum nabi wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alaina wa ala ibadillah salihin asyhadu an la ilaha illallah. Diangkat pada lafaz Allah sampai habis tak turun. Syafi'i. Hanafi angkat la turun Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hambali diangkat setiap lafaz Allah. At-tahiyatul barakatuh salawatul thayyibatul lillah assalamu alaikum nabi wa rahmatullah salamun alaina wa ala ibadillah asyhadu an la ilaha illallah. Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul barakatuh salawatul thayyibatul lillah assalamu alaikum. Empat mazhab. Saya mazhab Syafi'i. Saya angkat sekali saja. Asyhadu an la ilaha illallah sampai habis saya tak turun. Bagaimana hukumnya tentang jual beli online? Menurut Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini Pak Ustaz, jangan anti dengan NU. Sebagiannya saja yang condong kepada liberal. Secara besarnya Nahdlatul Ulama itu adalah garis lurus sama macam Perti. Fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tasawufnya Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Maka Bahsul Masail berkualitas, isinya dalil-dalil kitab-kitab mazhab Syafi'i. Boleh jual beli online, e-commerce, syarat dan ketentuan berlaku. Beli tas kulit, warnanya, gambarnya, ada tak perwakilannya Pekanbaru? Kalau seandainya tak cocok, kemana komplainnya? Kalau tidak ada tiga unsur, boleh. Tidak ada ghish, tipu. Tidak ada zulm, aniaya. Tidak ada gambling, gharar, judi. Silakan. Ustaz, tentang ayat ini gimana penjelasannya? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah duduk di atas kursi, terbagi empat. Yang pertama mengatakan Allah duduk di atas kursi macam Abdul Somad duduk di atas kursi. Kafir. Siapa yang mengatakan Allah duduk di atas kursi macam Abdul Somad duduk di atas kursi? Kafir. Mujassimah. Kelompok yang kedua, tafwid, serahkan sama Allah. Imam Malik, ya, apa arti Allah duduk atas kursi? Usah bahas-bahas, Allah ma'alam. Namanya tafwid, serahkan aja sama Allah. Yang ketiga, ta'wil. Allah duduk di atas kursi artinya Allah berkuasa. Dr. Randus Haji Herman Abdullah MM duduk di atas kursi wali kota selama dua periode. Pak Herman duduk aja atau jalan-jalan? Jalan. Lalu apa arti Pak Herman duduk dua periode? Berkuasa. Itu namanya takwil. Kelompok yang keempat, isbat. Allah punya sifat namanya istiwa, duduk, tapi duduknya tak sama macam duduk kita. Empat, memahami ayat mutasyabihat ini. Tajsim, takwil, tafwid, isbat. Empat kelompok. Tak paham saya Pak Ustaz, dua SKS 16 tatap muka. Mata kuliahnya studi teks ilmu kalam. Yang ngajar saya semester. Masuklah global. Apakah salat sunat syuruk itu? Buka HP, tulis Somad, Maroko, spasi Isyraq, enter, dapat tulisannya. Blok, masukkan ke Word, print, tempel di dinding masjid. Fotokopi 100 lembar, bagi ke rumah-rumah. Hadis riwayat Tirmizi. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, duduk berzikir dengan Allah, hatta tatlu' asyam, sampai terbit matahari, summa yusalli ramataini, sholat sunat dua rakaat. Syaratnya tiga. Sholat subuhnya masjid. Habis itu jangan keluar masjid, zikir. Terbit matahari, sholat sunat dua rakaat. Usalli sunat al-isyraq ra'ataini lillahi ta'ala. Pahalanya kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, tamah, tamah.
Jam berapa dilaksanakan Pak Ustaz? Jam berapa suruh sekarang Pak? Ada suruhnya tak? 6 lewat? 8 13 tambah 12 6, 13 tambah 12 6, 25 baru sholat sunat usyrak. Dari mana Ustaz dapat 12? Ini bumi. Ini bumi, matahari naik. Ini matahari naik. Ah, waktu matahari naik, itu 6.13. 6.13 naik matahari, datang setan. Ini lambang setan. Kalau ada anak muda nanti, assalamualaikum Pak Haji, setan. Namanya Kornai Setan, dua tanduk setan. Waktu matahari terbit, datang setan. Kata Nabi, jangan kalian sholat waktu matahari terbit, sampai qaidaram ain setinggi tombak. Setelah diukur setinggi tombak 12 menit. Diikutinya selama 12 menit. Setelah itu baru dia pergi. Setelah dia pergi baru kita salat sunat. Namanya salat sunat isyraq. 6.25 salat sunat isyraq. Makanya saya tausiah subuh di An-Nur sampai 6.25 stop kita salat sunat isyraq 2 rakaat. Berapa rakaat? 2 rakaat. Apa ayatnya? Bebas. Terserah. Apa saja. Ya? Mata yasara minal Qur'an, baca apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Tak habis-habis kertasnya. Berapa hari yang lalu saya dengar ceramah di TV Roja bahwa Pak Ustaz yang membenci ceramah mengatakan bersalaman selesai sholat, terutama sholat subuh, sholat asar adalah bid'ah karena tak pernah dilakukan Nabi. Apa betul itu Pak Ustaz? Buka buku saya 99 tanya jawab salat. Sudah dibahas, saya kutip pendapat Imam An-Nawawi. Imam Nawawi hafal hadis. Semua sahih Muslim itu di kepala Imam Nawawi. Imam Nawawi yang hafal hadis mengatakan boleh salaman selesai salat. Ustaz Rojak yang ngaji pakai laptop mengatakan tak boleh. Bapak mau ikut Ustaz laptop apa Ustaz Nawawi? Imam Nawawi. Saya ikut Imam Nawawi. Terserahlah, mau ikut Ustaz laptop. Ada laptop, ingat ya. Mati laptop, hilang ilmu. Al-ilmu pil laptop. Itu mau ikut. Saya juga mendengar ceramah MTA. Sekarang makin banyak TV, makin banyak orang pengajian, makin banyak pertanyaan. Bagus, artinya orang mengaji. Daripada dulu, TVRI, Tuan Barat aja yang tahu. Ustaz beri ceramah mengatakan bahwa puasa di bulan Rajab tak ada hadis dari Rasulullah. Kita wa minal hurumi fasum, di bulan-bulan haram puasalah engkau. Hadis riwayat Ahmad. Di bulan haram puasalah engkau, kata Nabi. Bulan haram itu apa aja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Tak ada, kata dia. Ada, dia tak baca. Orang belajar hadis bertahun-tahun, pesantren 7 tahun, di Makkah 7 tahun, di Madinah 7 tahun, 21 tahun orang baca kitab dari kulit ke kulit. Dia 16 tatap muka, potong libur asar, potong libur SBY datang, potong libur pemilu. Nah, dia bilang tak ada hadis. Hadis ada, sera-sera hadis. Hadisnya dhaif, hadis dhaif boleh dipakai untuk fadhail amal. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haitsami, hadis dhaif sepakat ulama, kata Ibnu Hajar Al-Haitsami tentang boleh memakai hadis dhaif untuk fadhail amal. Baru-baru ini ada Pak Ustaz memberikan ceramah mengatakan Allah menciptakan bumi di langit. Katanya langit itu bertiang tapi tak nampak. Dengan manusia Al-Quran ayat 10 min ghairi amadin tarawunaha, Allah menciptakan min ghairi amadin, tanpa ada tiang. Ia sendiri mengatakan Al-Quran Allah menciptakan bumi langit tanpa tiang, sedangkan Pak Ustaz menyatakan pakai tiang tapi untuk kelihatan macam tak ada masalah lain. Orang sibuk mengislamkan suku Sakai, suku Talang, hanya mengkaji buaya. Orang sibuk mengislamkan suku Sakai, suku Talang, hanya yang dikajinya langit bertiang.
Orang sibuk mengislamkan suku Sakai, suku Talang, melawan kristenisasi, melawan Syiah. Ada yang dikajinya tentang masalah kaki celana. Sampai deh, kata anak saya. Saya minjam uang di bank. Uang saya belikan mobil. Setiap bulan saya mengangsur uang pakai tambah bunga. Apakah riba, Pak Ustaz? Riba. Jadi kalau riba gimana solusinya? Jual barang yang ada, yang bisa dijual, boom, tutup. Tak bisa, Pak Ustaz. Kalau saya boom ini meletup yang lain-lain. Angsur aja lah sampai lunas. Angsur sampai lunas. Dah, habis itu jangan minjam lagi. Ustaz bisa punya mobil tuh? Pakai duit dari mana? Saya minjam ke bank. Nah, Ustaz kok minjam? Saya minjam ke Amak Bank. Amak Bank itu siapa? Amak Ambor. Apakah boleh dibawa, dipakai pada waktu sholat dan di luar sholat, kalung dan gelang batu yang berlafazkan Allah? Kalung Allah, gelang Allah, boleh dipakai, boleh. Jangan dibawa ke WC, karena Nabi tulisan cincinnya Muhammad Rasulullah di kelingking sebelah kanan untuk stempel surat. Nabi tak bisa tanda tangan surat-surat itu. Okay. Pak RW bagus buat stempel. Tidak ada surat-surat. Pak RW sedang ngobrol-ngobrol, datang orang, Pak RW tolong, mana deh? Dah selesai. Tapi jangan masuk WC. Nanti kalau mau masuk WC, ditinggalnya cincinnya di pintu. Sudah, dan tak hilang. Kita jangan coba. Di tangan hilang. Ini tentang masalah. Batu tersebut mengandung sinar inframerah, ion negatif, magnet elektromagnetik, kalsium. Kalau ada, kata dokter, saya percaya. Kali pinggul tak ada, mengadu-adu. Periksa, tanya ke dokter, paham. Jadi saya suatu hari dibawalah oleh bapak-bapak pulang dari Akromunas, jalan di atas batu yang tajam-tajam. Kata bapak ini, dengan ini Pak Ustaz kita sehat ini. Ini akan menusukkan urat, segala urat. Walah, jalanlah kami. Sakitnya minta. Selesai itu jumpa kami dokter. Bu dokter, ya, apa betul itu? Kata dokter, tak ada itu. Lamulah kami memang. Kata dokter, tak ada, kata dia. Dokter ini ngomong. Jadi siapa yang ngomong? Tak lah. Kaki sudah merah-merah. Sejak itu aku tak mau ikut bapak lagi. Bagaimana hukumnya pernikahan beda agama? Batal. Pernikahan Republik Indonesia mengikut hukum KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, mengikut mazhab Syafi'i. KUA di Indonesia tidak ada satupun yang akan berani menikahkan beda agama. Kenapa Deddy Corbuzier bisa menikah? Dinikahkan oleh Ustadz liberal. Begitu ceritanya. Lalu catatannya di mana? Catatan sipil. Apa sipil? Sipil. Disduk capil. Bagaimana dengan orang tuanya? Berdosa. Membiarkan anak berzina. Makanya anak kita kalau perempuan datang, dia bawa laki-laki. Yang pertama ditanya, agama ente apa? Datang ya, pakai celana jeans, pakai baju kaos. Azan di masjid, ayah ala salat. Dia tetap juga kiki. Ente ini Islam apa kafir? Saya Islam pak, ayah ke masjid. Suruh di masjid. Buka celana jeans ente itu. Saya pakai apa pak? Pakai kain sarung. Masjid. Kenapa takut? Anak itu kita yang menjaga dia. Dibesarkan, dilahirkan, tiba-tiba hanya menjadi penghuni neraka jahanam. Na'udzubillah. Imam telah diuji kemampuannya, dites menjadi imam, tapi tak lulus. Tapi ternyata dipakai menjadi imam. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Tengok dulu yang ngetes ni siapa. Kalau dia lulus menurut standar bacaannya, makhorijul hurufnya lulus, lulus menurut standar, tidak ada intimidasi, tidak ada, maka layak jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau begitu bacaannya lurus tuh. Siapa yang ngetes? Saya yang ngetes. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sementara bank asuransi perusahaan leasing menerapkan sistem bunga dalam sistem termasuk riba. Pertanyaan, apakah ada ketentuan berapa persen riba tersebut, Pak Ustaz? Asal bertambah, asal bertumbuh, asal berkembang, riba walaupun 1%. Apa hukumnya bagi orang Islam yang tetap bekerja di perusahaan? Ulama Saudi Arabia, Sheikh Ibn Utsaimin, Sheikh bin Baz, tak ada ampun. Resign. Keluar. Nanti kalau dengar ceramah Ustaz di TV, keluar. Itu ikut pendapat Saudi. Tapi kalau Sheikh Yusuf Qardawi agak lunak. Kata dia sementara dapat pekerjaan yang layak, tak apa-apa di situ. Sama macam orang makan babi. Sampai di hutan yang ada cuma babi, mati. Pilih mati apa babi? Makanlah babi itu. Ada kebetulan bawa sambal kecap, nah colek-coleklah babi. Sementara dapat pisang. Tapi kalau sudah dapat pisang, jangan dikunyah lagi babi itu. La'anallahu akilan riba, Allah melangat yang makan riba. Wa mukilahu yang makan riba, yang disuapkan ngasih riba. Wa katibahu yang menulisnya. Wa syahidaini, dua orang yang menjadi saksi. Papa sini ikut jadi saksi yuk. Ikut kena riba. Kulluhum sawa, sama semuanya dapat lana.